Dan kita akan ngomong suara insyaallah ya. Bagaimana caranya kita hidup di dunia ini bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, meraih cita-cita kita, membahagiakan orang tua kita tercinta, istri kita dan anak-anak kita. Kalau kita sendiri, saya yakin tidak akan bisa, karena kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu kondisi istidraj. Itu dijauhkan sekali dari kita. Kita itu orang-orang yang jauh dari istidraj. Kenapa? Karena Allah cinta sama kita. Kalau Allah tidak cinta sama seseorang, maka diberilah dia istidraj. Di mana dia maksiat, di mana dia riba, di mana dia tidak melakukan, melaksanakan agama ini, atau bahkan kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dunia diserahkan, diberikan kepada dia, seperti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Diserahkan semuanya di dunia ini, supaya menyempurnakan azabnya di neraka nanti. Itulah kondisi orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Dan Allah ingin kita semuanya nanti masuk surga Allah SWT. Amin. La ilaha illallah. Oleh karena itu Allah mengharapkan kita tidak hanya menjadi orang Islam saja. Allah tidak mengharapkan kita menjadi orang Islam saja. Orang Islam yang hanya melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan naik haji, itu amalan intironi, amalan untuk diri sendiri. Tetapi Allah menghendaki kita lebih dari itu. Di mana Allah bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran surat 47, Al-Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Itulah dalil kita mengadakan program pesantren kilat SLC ini. Pesantren kilat SLC, kata Ustaz Usman tadi, santri lu cepat. Kita lagi nyantri ini, tapi lu bisa cepat 3 hari. Kalau di pondok pesantren asli 3 tahun. Dapat
menelusuri 5 unit atau berapa? Pajero-nya apa? Enggak gitu, mobilnya juga enggak gitu. Beli tanah sekian hektar dan bangun mesin, oh, masya Allah mesinnya segede mesin ini. Lahan-lahan, ya. Saya bagaimana atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui program Koreksin mereka bisa banyak sedekah, bisa banyak beramal. Yang zalumun alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, hartanya, billaili wan nahar, malam hari dan siang hari, sirran wa alaniatan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, falahum, maka untuk keduanya, jadi dua-duanya, falahum ajruhum inda rabbihim, keduanya mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tapi karena semuanya itu adalah episode dari Allah SWT, jadi pulang dari SHC harus belajar senyum, satu senti ke kanan, satu senti ke kiri. Ayo coba salaman sama teman sebaya. Salaman. Salaman, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya pertamanya enggak. Oke, ini kita habis makan jagung sebentar dengan salah satu mitra, mitranya Pak Suroto. Jalankan tapi dipanaskan. Dipanaskan dulu, dihidupin dulu. Sudah berjalan, sudah rasa ini baru kita. Ini monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mohon maaf pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah jauh-jauh dari Pati, dari Jakarta, dari Ciamis, kita sendiri dari Solo. Kita dipertemukan di majelis ini, pertama kita adalah dari bisnis syariah yaitu Eco Racing. Kita sudah 2 hari di sini. Kita bisa berkenalan, kita bisa sharing-sharing. Alhamdulillah di bisnis ini anak saya mungkin lebih dahulu dari teman-teman yang di sini. Hutang dibagi 700 sama dengan S. Bisnis besar dibagi 700 sama dengan S. Oke? Siapa anak yatim burung? Anak yatim burung adalah anak yatim yang bapaknya meninggal waktu dia di dalam kandungan sebelum usia 2 tahun. Itu dahsyat sekali. Yang ketiga, bagaimana sedekah ke anak yatim yang usianya sebelum 10 tahun. Yang keempat, kalau kita mau dapat tersedek, yatim piatu termasuk yang ketiga ya. Yatim piatu termasuk yang ketiga. Yang keempat, kalau kita mau dapat rezeki gila, maka sedekah makan orang gila. Masuk. Pertama, ketika mereka SLC, ketika mereka ada di masjid, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, hamba punya masalah, ya Allah, ya Rabbi, hamba punya keinginan, hamba punya hajat, insya Allah diijabah doanya. Amin, ya Allah, ya Rabbi. Amin. Saya doakan yang hadir hari ini, insya Allah tahun depan bisa berumrah dan terjadi bersama-sama. Amin. Saya doakan yang hadir hari ini, Allah mudahkan segala urusannya. Allah mudahkan meraih mobilnya, Pajero dan rumahnya. Amin. Tetapi diniatkan untuk meraih mobilnya, Pajero dan rumah karena Allah SWT. Terima kasih. Jalan.
berarti ragu 1% pun akan kekuasaan dan takdir Allah, maka iman kita copot. Keadaan iman kita copot jika matinya kita dalam keadaan ragu terhadap iman, maka tidak akan diterima iman kita dalam sakaratul maut. Nauzubillahi min. Biasa ngajak ke masjid tiap hari, ajak ibadah tiap hari, inilah yang dijadikan oleh Allah ulama yang mengamalkan segenap ilmunya. Maka urusan rezeki tadi dikatakan bahwa Allah lah yang mengatur. Urusan kepintaran ataupun keilmuan Allah pula yang mengatur. Urusan apapun hanya Allah yang mengatur. Jika kita sudah sadar semua yang terjadi dalam diri dan kehidupan kita ini hanya karena kehendak Allah, kenapa kita ibadah sulit ikhlas karena Allah? Satu pertanyaan kita. Rumusnya gimana? Hutang dibagi 700 sama dengan
bisnis besar dibagi 700 sedekah. Sedekah itu yang mulia kemana? Ke ibu dan istri kita. Mungkin itu berdapat dari ibu. Dari Makassar. Ekoresin atau ekobarnya? Doi, marketing ada ya. Mulai dari marketing dan banyak nyumbangnya harus lebih banyak. Ekoresin, ekobarnya. Ekoresin dengan ekobarnya. Sudah dapat dari apa? Tiga mobil itu, 4 motor, dan tak ada untuk mendapat penghasilan. Jadilah nanti marketing ekoresi. Ini yang ada. Halal terbang. Dan berapa lama? Dari berapa lama? 1 tahun dapat mobil itu tidak. Istri dapat lagi tidak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari kedua kita di Masjid Asidik Bandung Barat. Ini kebetulan hari ini luar biasa sekali. Sejak tadi malam pukul 2 kita ya mulai. Kemudian serentetan sholat sunnah. Dilanjutkan dengan ini ada sholat berjamaah bersama Bapak Bupati, kemudian semua calon-calon kepala desa terpilih Bandung Barat yang akan melakukan pelantikan hari ini. Dan ini luar biasa sekali, parkirnya sangat penuh. Dari kami aja, dari tim Eco Racing, itu sekitar 1.500 dari seluruh Indonesia, dan ada juga dari luar negeri, Malaysia, Singapura, dan Libya. Dan ini ketambahan 112 keluarga kepala desa beserta staf dan tim suksesnya untuk melakukan pelantikan pada pagi hari ini. Oke, sekian dari kami dari Bandung Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noriba, go berkah. Go berkah, Noriba. Ya, ini saya ngantri di WC ketemu Mas Isep. Mas Isep dari Garut. Siap. Mas Isep, kenalkan diri dulu. Iya, kenalkan dulu. Iya, kenalkan. Ya, kenalkan, Mas, saya Isep Rama Sidik dari Garut. Profesi-profesi. Oh ya, saya tertarik akses seorang mahasiswa tingkat 3 sekarang, alhamdulillah. Semester 3. Semester 6. Semester 6, oh ya, semester. Tingkat 3. Ya, tingkat 3 ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah sejak dirumus di ekoresi ini tabung satu unit mobilio dan dua unit motor. Saya seorang mahasiswa bisa, anda semua juga jauh pasti. Mahasiswa IT ya? Yeah. IT. IT. Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali dengan channel Desa Saja. Kali ini untuk hari pertama, untuk jadi ada apa namanya? Sholat berjamaah, makan berjamaah, kemudian ada taklim motivasi dari apa namanya owner kita, beberapa kiat yang menarik dan ada sharing menarik dan ada sejarah yang menarik, luar biasa. Jadi hari pertama ini kesan kita luar biasa. Sambil kita coba lihat ini. Di sekeliling masjid ini diputari oleh mobil-mobil mokes ya, dan big mokes. Jadi tadi dikutip ya bahwa bulan ini itu yang mendapatkan luxury atau 1 miliar itu lebih dari 15 orang. Padahal sebelumnya itu, di bulan sebelumnya itu belum sebanyak ini. Kemudian tadi omsetnya sekarang 3 miliar satu hari. Bayangin, 3 miliar satu hari. Perusahaan Bunabe. Jadi ini bukti bahwa semangat dakwah. Bahwa orang muslim di samping akhlaknya bagus, agamanya bagus, dalam menjalankan kita dalam beribadah juga untuk yaitu mengangkat masalah bab ekonomi umat.
ini sangat bagus sekali. Bisnis ini memang idealnya seperti ini. Bisnis itu apa? Untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat, menghindarkan dosa, menghindarkan dosa, dosa ibadah dan sebagainya. Dosa karena kemiskinan. Dengan orang miskin itu akan dekat. Amin. Kita harus sama-sama bersemangat okay. Untuk berdakwah. Info yang oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hari kedua kita di Masjid Asyidik Bandung Barat. Ini kebetulan hari ini luar biasa sekali. Sejak tadi malam pukul 2 kita qiyamul lail. Kemudian setelah sholat-sholat sunnah dilanjutkan dengan ini ada sholat berjamaah bersama Bapak Bupati, kemudian semua calon-calon kepala desa terpilih, 112 kepala desa di Bandung Barat yang akan melakukan pelantikan hari ini. Dan ini luar biasa sekali, parkirnya sangat penuh. Dari kami aja, dari tim Eco Racing, itu sekitar 1.500 dari seluruh Indonesia, dan ada juga dari luar negeri, Malaysia, Singapura, dan Libya. Dan ini ketambahan 112 keluarga kepala desa beserta staf dan tim suksesnya untuk melakukan pelantikan pada pagi hari ini. Oke, semoga barokah. Dan tadi sempat disinggung oleh Bapak Bupati bahwa kami tim Eco Racing memang senantiasa istiqomah melakukan itikaf di sini 3 hari 3 malam. Dan hari ini beliau juga menghimbau kepada bapak-bapak kepala desa, calon kepala desa yang akan dilantik, untuk bisa menggunakan eco racing, eco farming, dan sebangsanya itu untuk membantu perekonomian umat, ya, dalam rangka mendapatkan yang pertama finansial yang halal, yang kedua adalah untuk membantu perekonomian di desa masing-masing. Oke, sekian dari kami dari Bandung Barat, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noriba, go berkah, go berkah, Noriba. Oke, assalamualaikum Pak Kades, boleh perkenalan dulu dong di sini. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kesan dan kesan Bapak menjelang pelantikan pagi hari ini? Bahagia tak terhingga. Iya. Datang dari desa Lumpur. Saya masih bisa dipercaya sama masyarakat desa Sukan. Alhamdulillah. Berarti yang keberapa kali ini, Pak? Yang kedua kali. Yang kedua kali, luar biasa, masih muda, energik, amanah. Amin. Program mungkin yang ke depan apa namanya, yang berbeda dari tahun lalu mungkin apa kira-kira? Kemungkinan untuk periode yang sekarang saya memprioritaskan membuat destinasi desa wisata religi. Desa wisata religi. Alhamdulillah di desa Cibenda ada potensi untuk desa wisata religi. Contoh. Di desa kami ada makam, tapi bukan makam wali, tapi memang dulunya makam tersebut dituakan makam ulama. Jadi saya ingin mengembangkan wisata religi tersebut. Luar biasa. Ke depannya. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Sip. Mungkin dari segi yang lain? Di samping wisata religi juga ada wisata untuk umum. Ada mudah-mudahan para layang, terus waterboom. Ya. Nanti supaya mengenjot bidang ekonomi masyarakat khususnya. Dan bisa menggenjot PAD Desa Cibenda pada umumnya. Kalau boleh tahu nih, masih muda, usia berapa nih sekarang? Pertama, usia dilantik 25 tahun. Wih, 25 tahun? Iya. Sekarang baru 32 tahun. 32 tahun. Bersama dengan Mas Agung Febrian. Udah pernah lihat Mas Agung Febrian sini, yang Eco Racing itu? Belum. Masih muda? Saya juga member Eco Racing. Oh iya, udah pakai apa aja? Eco Farming? Baru pakai yang pengawet bahan bakar itu. Coba yang Eco Farming. Kita udah pakai ini langsung di warga-warga. Hasilnya luar biasa.
kacang itu pertumbuhannya 2 kali lipat dari kayak buktikan sendiri. Ya. Alhamdulillah saya udah mulai ikut member, udah ikut anggota, tinggal untuk kedepannya aja untuk apa produksi ekorasi. Sekarang baru di pengawet BBM aja. Insya Allah nanti untuk dari sekarang yang ada produk terbaru ini eco farming bisa meningkatkan sampai 2 kali hasil panen. Insya Allah. Untuk bidang pertanian. Bidang pertanian semua buah, semua jenis tanaman yang menghasilkan buah, padi, palawija, sampai mangga bisa. Itu terbukti luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa kerjasama dengan pihak desa. Betul, BUMDes itu sakit. Nah, masukkan kasnya dijadikan member saja BUMDes. Kasnya masuk ke sana, membantu petani dengan harga yang low banget kan, separuh harga tuh. Kan begitu. Itu insya Allah. Iya, nanti insya Allah saya kebetulan sudah yang tadi sudah ikut member. Iya. Tinggal betul. Pengembangannya. Ya, apalagi Pak Bupatinya mendukung itu tuh. Luar biasa. Oke, terima kasih. Selamat ya. Ya, oke. Ya itu tadi saya wawancara dengan Pak Kades Mas Abdul ya. Jadi ini channel saya edukasi. Belakuan dulu dan juga dosen. Jadi macam-macam yang penting edukasi. Jadi bagi yang muda pokoknya jangan kalah sama yang tua. Ini contoh beliau masih muda, energik dan juga beliau menjadi amanah bagi masyarakat. Ya, tentunya sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Oke, sekian dari saya dari Bandung Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.